Super bagus. Masuk kata-kata nih loh. Kata-kata nih demi mencari berkah. Saat ini saya lagi berada di tambang pasir Kali Beladak Blitar ya. Banyak aktivitas pasir cucian ya. Kualitasnya super-super bos yang kalau yang di atas ya. Ini tepat di bawah Damdet dan saya biasanya ngumbah ya bos ya di lokasi Sorsengon ya yang paling bawah dari Donggone. Jadi tengriknya kadang rong dino rong bengi barang. Masalah. Wah, jadi teng dua malah tiga dinten barang biasa. Yo. Masalah. Mas jam 6 itu pakai jam 5 sore. Ya ampun. Langge. Bisa ditengok ya, Bos. Berhari-hari di sini ya. Bahkan sampai dipasang kerudung kepalanya ini ya, supaya apa enggak kepanasan enggak kudanan ya, karena apa ya, cukup lama ya cari pasir di sini nih. Enggak ada supirnya, enggak ada drivernya, enggak ada ya, jadi ditinggal mereka pulang. Jadi truknya antri di sini nanti nomor urut berapa. Persiapan nih. Sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bosku. Kembali lagi di channel YouTube CT Pratama ya. Saat ini saya lagi berada di tambang pasir Kali Beladak Blitar ya. Kali ini saya mencoba melihat perkembangan terkini di tambang pasir Kali Beladak Blitar. Posisi sekarang saya lagi di Damgono nih bos ya. Tampak banyak aktivitas penambang ya di lokasi Damgono Kali Beladak Blitar. Yuk ikuti terus perjalananku sampai habis. Dukung terus channel YouTube CT Pratama supaya lebih berkembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you bosku. Yuk kita gas. Posisi saat ini saya lagi di Damgono ya. Coba kita tengok perkembangan terkini di Kali Beladak Blitar. Di sebelah kiri saya tampak banyak cucian ya bos. Ini lagi alat berat ekskavator lagi beroperasi untuk melakukan pencucian pasir. Yuk coba jalan di sini. Banyak aktivitas penambangan pasir ya Mas di Damgono. Terutama pasir cucian ya. Yang di sebelah sana ada. Dan yang di bawahnya Damgono juga banyak ini ya. Tampak banyak armada yang lagi mengantri ambil grosok pasir cucian dan lain sebagainya. Update terkini di tambang pasir Kali Beladak Blitar ya. Di sebelah kiri saya ya, tepatnya di bawah Damgono, banyak aktivitas pasir cucian ya. Kualitasnya super-super bos yang kalau yang di atas ya. Ini tepat di bawah Damgono, ada yang di bawahnya lokasinya siapa ya, Mas Torek ya. Itu tampak ada dam pedet dan saya biasanya ngumbah ya Mas ya di lokasi Sorsengon ya yang paling bawah dari Damgono.
Yuk kita langsung memantau perkembangan terkini untuk pasir cucian Kali Bladak Blitar, dan nanti rencana mau memantau ya kondisi terkini pasir super A1 ya, tepatnya di lokasinya Narbos, pasir super A1 Kali Bladak. Perlu diketahui bahwa ini adalah jalur utama menuju pasir super A1 ya, telian Kali Bladak Blitar yang berada di ujung ya. Jadi kalau kosongan ini jalur utamanya ya harus lewat sini ya Mas ya. Ini namanya Damgono ya. Jadi lumayan ngeri ya. Kalau lewat malam hari itu terasa melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya, ini Pak, ngepres Mas ya. Jadi ini kanan kiri pres ya. Jadi penuh hati-hati ya. Jangan sampai ngelamun, ojo sampai ngantuk. Jadi kanan kiri ini pres, cuma bisa lewat satu truk saja ya. Jadi gantian bergiliran ya kalau mau lewat. Karena ini jalur alternatif yang utama, jadi sangat berbahaya ya. Kalau sampai apa ya, tergelincir kan berbahaya. Karena apa? Dulu ada salah satu sopir yang namanya Pak Anggono meninggal dunia ya. Jadi terjatuh di jembatan itu, sampai sekarang dinamakan Damgono ya, karena ekstrim banget jalurnya ya. Ini adalah jalur utama menuju pasir telian super ya, telian Narbos, pasir super A1 yang berada di ujung Kali Bladak Blitar ya. Ini masih perkiraan 1 kilo lah ya, 1 kilometer lagi menuju ujung ke pasir telian Narbos, pasir super Kali Bladak ya. Di sebelah kanan saya ini banyak penambangan pasir cucian ya, jadi memakai alat berat, dan itu banyak truk yang lagi mengantri ya. Di sini pasirnya lumayan ya bos, yang kalau yang di sini pasir cuciannya ini berada di atas Damgono. Yuk mari kita lanjut, kita saksikan ya. Di sebelah atasnya Damgono ya Pak ya, banyak aktivitas cucian pasir ya. Nah, ini ada juga penambangan pasir cucian di tepatnya di atasnya Damgono. Yuk kita lanjut ke atas ya, ke ujung lokasi di mana pasir super A1 ya, Narbos punya, di tambang pasir Kali Bladak. Saat ini saya sudah berada di jalur SS-an ya, tepatnya di Kali Bladak Blitar, dan di sebelah kanan saya ini tampak ada juga tambang pasir cucian. Di bawah tampak banyak armada yang lagi mengantri ya, itu di sebelah bawah saya ini. Nah ini sebelah belakang saya ini jalur SS-an ya, ditampak digali macam ini. Coba nanti kita tengok ada, kalau ada armada yang turun dari ujung, nanti mau saya sutek dari sini ya. Ini sudah berada di jalur SS-an Kali Bladak Blitar. Saya nyetrik sambil bawa truk kok ya Bos, karena umbal-umbal kan belum main hari ini ya. Terpaksa bawa truk. Ini jalurnya yang dulu kan yang lewat ini ya Bos ya. Jadi kemungkinan apa mau digali atau apa, kurang paham ya. Sekarang dirubah yang sebelah sini ya. Dan ini jalur tikungan SSL yang sebelah sini nih. Nah, tuh nyoklek ya. Nah, tuh. Langsung turun ke bawah sana ya. Coba nanti kita tunggu, mudah-mudahan ada truk dari ujung keluar. Ini jalur SSL-nya ini ya. Nyoklek ini Bos ya. Kalau remnya enggak pakem terlalu berbahaya ya. Sampai menurun sampai sana tuh. Nah ini jalurnya ya, no ikong ya, cuma sudah lumayan bagus sekarang ya, tidak seperti dulu harus ditata karena ada alat berat ya. Jadi lumayan bagus jalannya, agak menurun di sebelah sini nih. Ini ya jalurnya SS-an,
Dan di bawah sana itu ada banyak truk antri ya. Di lokasi pasir cucian, di atasnya Damgono ya. Di jalur SS-an Kali Bledak Blitar. Update terkini tahun 2024. Di sini banyak aktivitas penambangan ya. Jadi lokasi pasir cucian tepatnya di atasnya Damgono ini ya. Banyak penambangan lokasi pasir cucian. Kok lama terturun dari atas, kok lama ya? Ini kalau lama nggak ada, tetap saya harus pantau ke atas ini ya. Mungkin agak sulit pasirnya. Itu tampak ada terkeluar dari ujung ya, Bos. Ini ragasa ya. Kayaknya lokalan ini. Keluar dari ujung ya. Mantap, mantap. Mantap, man. Just. Demi mencari nafkah, Pangga Ujung ya Pak, pasir super kelas ya. Masuk, kata-kata nih, ya. Masuk, semoga berkah, moga-moga atas-atas, wah pasti kengan nih, yo, nyawak lah ya. Oh, jalan nih, semuanya lumayan bagus sekarang ya jalannya ya. Ini jalannya bahasa cuma lumayan bagus sekarang. Tikungannya sudah gak landai. Jadi jalannya lumayan enak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan menengok update terkini pasir super A1. Narbos punya. Saat ini saya sudah berada di Gunung Keli, Bos. Jian pasirnya wis super neng kene. Tuh, tampak banyak aktivitas ya. Sing golek grosok-grosoke super-super iki. Ambil rongkol. Posisi di Gunung Keli. Kali Bledak Blitar. Gunung Kelinya ini ya. Jadi gunungnya Keli. Banyak aktivitas penambangan ya, cari brongkol grosok bagus-bagus hitam-hitam. Kita cek pasir kayak apa. Wah, jian jos tenan lah ini mas, kancane kalah lah musuh brongkol ini. Wah, apa ya. Eh, tapi jangan jumput ya, Mas. So, trek, Pak. Konten ini. So far ya, Pak, sudah ngeri, Mas. Masalah. Ayo. Lebih YouTube ya. Ya, ya. Masalah. Tapi ya. Ya. Masuk, kata-katanya no.
kata-katanya demi mencari berkah ya. Beh, buat buatnya gue segosak puluhan ini loh. Pasir super ya. Gunung Kelly punya. Yur. Tak nyidok cidek nyesel. Wah. Yur pasirnya. Yur. Jadi tengriknya kadangnya rong dino rong bengi barang. Masalah. Wah, jadi teng dhuwur malah tiga dinten barang biasa. Yo yo yo. Masalah. Iki apa lagi? Oh, lha nggih. Marane nggih rezeki yo sok jeru sok cetheng ngoten nggih, Pak. Jadi. Karena ini terkendala miline pasir anget to, Pak. Masalah. Lek dereng ra milih yo ora dino barang. Masalah lek mboten milih nggih. Jajan. Tapi lek kadung milih ya lancang. Nggih. Jam 5 sore. Sak setunggal trek ngene iki. Wih. Mas jam 6 isuk beke jam 5 sore. Ya ampun. Lah nggih. Bot-bote golek pasir super iki lho. Lah nggih. Kirang isoro ning galan aja dikomplain-komplain soro bos ning ngene iki lho. Golek e lere koso. Ya. Ya. Ntar saya gitu ya. Ya kurang jujur juga. Tapi kan apa nih? Oh, Pak, Pak E berarti kat jam setengah waktu udah lho, Pak. Baru lokasi ke sini nih. Anu ping dandan dan jaga pemberikan rugi. Nggih. Jadi apa resip mana Mas Ti? Boten, geser. Oh, geser. Lokasinya digeser, dipindah. Oh, alah. Ngoten. Tapi nggih mboten digeser mboten. Rahmat ki ambak niku. Mboten penak ngoten lho. Lah nggih. Oh, bar niku yo mapan wae. Blonjone pinten ta Pak ngoten lek ngopo? Pasir niki ta? Nggih. Niki gangsa 100. 500 nggih. Nggih. Lokal mboten enten tapi namung pok sarit ngoten nggih. Nggih. Lokal mboten enten nggih. Itu nating sih lokal. Pokoknya pok-pokan is sak pantas sih lagi sih ngoten. Tujuh setengah delapan. Iya. Enggak menungso. Itu bego lah lagi. Walau wes pun kata lo. Lagi. Enggak. Nampak muncul sebaliknya betul. Wes berat es. Sesok wes tidak kerja malian. Kau kan isi. Lek cuciannya sak lo sih. Lah nggih mesin kok niki menungso. Iki bego swalan dadi. Panganane sego pecel riku solar. Nggih. Solare kopi. Akeh-akeh hai. Suasana tampak sahdu ya, Bos ya. Ini posisi di Gunung Kali-kali Bladak ya. Jadi tak semudah sing dibayangkan ya. Katanya ning kene iso rong dino, telung dino kan. Tadi malam Paknya datang jam 1 malam ya, baru ngisi. Bahkan kalau yang di ujung itu sampai 3 hari juga ya. Masalah. Susah ya. Rekoso gelek pasir super, Bos ya. Tak semudah yang dibayangkan. Jadi gelek pasir super di Bladak itu rada rekoso ya, Bos ya. Bahkan paling cepat-cepatnya 1 hari semalam ya. Antek nggih-nggih. Karena menunggu antrian. Dan saya sekarang mencoba ke atasnya dikit ya, kemungkinan hampir sama ini ya, 1 hari semalam paling cepat, bahkan bisa 2 hari 3 hari ya. Yuk kita lanjut.
ngewangi kerja. Undang-undi lho pasirnya kali ngesor, podo lho pak. Apa yang jangan ngesor? Oh, isi. Gunung Kali. Ini bos, saya sudah sampai di Sidi 5 ya, dekat lokasinya Narbos ya. Ini truk antrian berhari-hari di sini ya. Katanya ada puluhan truk ya. Ini coba ditengok ya. Jadi berhari-hari di Narbos, Telian Narbos, Kali Beledek Blitar. Update terkini di Kali Beledek. Wah, pasir super A1. Ini bisa ditengok ya, bos. Berhari-hari di sini ya. Bahkan sampai dipasang kerudung kepalanya ini ya, supaya apa? Tidak kepanasan, tidak kudanan ya. Karena apa ya? Cukup lama ya. Cari pasir di sini nih. Tidak ada supirnya, tidak ada drivernya, tidak ada ya. Jadi ditinggal mereka pulang. Jadi truknya antri di sini nanti nomor urut berapa kan gitu ya. Di sini lokasinya ya. Naik ke atas sana ini. Coba kita pantau. Update terkini ini pasir super A1. Telian Narbos Kali Beledek Blitar ya. Ini turunannya ya. Jadi kalau kosongan naik lewat sini. Nanti posisi muatan menurun ya. Ini lokasinya ya. Tambang pasir Kali Beledek Blitar. Nah, turunannya nih. Lumayan tajam ya. Kita pantau ke atas. Jadi mereka rela mengantri bos ya. Demi mencari pasir super A1. Bilangnya Pak E yang rumahnya nganjuk kemarin yang tadi. Bahkan sampai 2 hari 2 malam. Maksimal ada yang 3 hari juga ya. Berkoso bos dengan pasir super di Beledek. Posisi sudah di dekatnya Narbos itu bos. Di atasnya Sidi 5 ya, tanggul Sidi 5. Pasirnya super ya bos. Hampir. Non biji lagi mas ya, non biji. Super ini.
Wedi gede, Mas. Astagfirullah. Super, Bos. Antrian lumayan ini, Bos ya. Ada 1 2 3 4 ya. Bagian yang lain ya. 5 6 7 8. Sebagiannya dari ujung. Ya oke, di konten. Pak Manto. Kata-katanya sing di Mas ya. Antrian lumayan banyak ya nek enterel giga. Dilebokne kabeh sik iki. Para-para kru siap. Para-para pencari berkah iki. Ya remadane sapa ya nek supire ora iki. Pemburu rupiah bos direwangi nginep-nginep lho. Nah. Bismillah. Bagus sampok. Oh. Berhari-hari. Dalep giga barang ini. Hidung wilut sandar ngene iki. Wes. Genggengane Bandung punya iki. Ini Pak Haji Wanto dari Bandung. Pak Haji Suwanto ini. Weh. Para-para pemburu rupiah. Ada rong dino rapopo, penting pasir baik. Nah, pasir baik, rong dino rapopo. Iya Mas kata-katanya ini. Ngopi dulu Mas ya. Ngopi. Dan ibu ya semangat ya, mencari berkah ya. Toko kapan lo mantan jenah? Masih mau ngater, apa-apa, penting pasir baik. Nah, ngene lah. Orang dino apa-apa penting pasir baik. Lah. Pasir super ya. Karena masih ngopi. Kopi dulu masih. Mas gundul dari mana ya? Kediri penganjuk ini. Oh, sing ditelian. Oh, apa? Jajan. Sama nih semua bawa tuh. Isu mau gue baru ngisi kayak sos sih. Demi pasir baik ya. Baik. Jan. Suwi lah rata konten teman tuh. Ini rong tahun dari ini. Konten begini. Nah, pasir baik ini. Mantar itu konten orang emang. Sing antar yang dua nih kau tuh. Pak Del yang paling mudah. Ngopi dhisik iki ngadal sedina sewengi ra apa-apa demi pasir baik. Demi melayani customer ya. Pian wis masuk super. Tenan nek gawanane jan ampun Pak Wanto. Wah. Beresane songo mopok tak krep. Aku songo jan kem montor lawang. Mbayu. Nek ban tak ketoro sakit watu. Langsung mlebu YouTuber iki. Nggih, langsung diedit benjing ya dilebokne YouTube. Sapa ngerti viral. Nek nggih jol ora ngret to niku. Jajan. Kata-katane piye? Lurahe mbladak iki. Mbladak utuh iki. Bos iki lurahe mbladak. Wah, bos iki. Lurahe. Tas nyeser iki Mas. Bila YouTube kan bila sampai kapan atau akan nanti buka iki? Nggih, engko dikira wong susah malah mau viral nih kan ya. Enggak tepat.